welcome to my guys. Kebalik ya. Hello Earth, welcome back with me and the Integra and we are the Earth. Setelah menunggu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu, alias sebulan langsung kita bilang, nih Integra beres guys. Yang kita lakukan kemarin yaitu, nih ini add-on depan, kita bikin yang model-model ASM kalau nggak salah ya, yang Jepang punya. Dan nggak mau ketinggalan berhubung pas kemarin itu mobilnya jadi, sampingnya itu jadi kayak jenggot banget guys. Jadi dari garis bodinya tuh nggak ketemu, alias depannya terlihat ya seperti gondrong. Nah, sang owner langsung bilang, Vin lanjut lagi aja, gue bikinin side skirt yang stylingnya sama dengan tuner body kit yang ini gitu. Langsung aja, nih side skirtnya. Jadi kalau dilihat dari yang kemarin vlognya, ada linknya ya di postingan sebelumnya, itu kayak mobil tuh kesannya berat banget di depan. Alias kesannya jadi kayak kayak ikan sapu-sapu guys. Tahu kan kalian ikan sapu-sapu kayak apa, yang depannya tuh gede banget gitu tapi buntutnya kecil. Nah kesannya kayak gitu. Tapi kalau udah begini dirakitnya, gua cungin jempol gitu. Alias ini semua kerjaan custom di bengkel kita, alias bentuknya request dari sang ownernya langsung. Kita ikutin semaksimal mungkin. Cuman yang sangat disayangkan banget adalah ini warna catnya gitu guys. Kalian yang nonton vlog ini jangan langsung bilang, bang catnya belang, bang catnya belang. Ya pastinya belang. Ini makanya sang owner lagi otw ke bengkel. Mudah-mudahan ada pembicaraan dan titik terang untuk merestorasi mobil ini. Karena guys, kalau kalian pengen tahu, kalian jangan lihat mobil ini tuh kayak mobil murahan atau gimana ya. Sini guys. Satu, untuk mobil tahun sekitar 90-an, kalian lihat, ini adalah mesin favorit di Honda B16 ya. Jadi ini nih kalau bisa dibilang mesin sudah kencang, bentuk juga legend. Coba guys, headlampnya itu era tahun zaman dulu banget, round ya alias bulat. Ini salah satu bentuk headlamp yang gue demen banget karena gue pun pakai M40 yang bentuk headlampnya bulat-bulat lampunya. Nah itu udah menunjukkan banget itu tuh mobil era lama gitu guys. Ditambah lagi nih, ini satu hal yang gue salut juga, kok bisa dapet ya mobil begini. Ini Integranya yang 4 pintu guys, dan ini aneh banget kalau mobil 2 pintu framelessnya tuh di depan, tapi kalau 4 pintu ternyata di belakang juga frameless. Dah lihat guys, ini frameless semua gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau teknologi frameless itu ditemukan di mobil-mobil yang mahal gitu ya, tapi Integra ini nih sudah frameless semua. Kalian coba lihat guys, nih ini all new Civic ya, ini all new Civic, nggak ada framelessnya. Sorry Sultan, bukannya gua ngece mobil lo, tapi ya kalian lihatlah, itu Integra lama. Alias bisa dibilang ini konvertan dari Honda Legend ini. Ya tuh, Civic yang kekinian, yang banyak diidolakan oleh wanita-wanita, kalah nih sama mobil begini. Dan tentunya kalau bicara soal nominal guys, oke sekarang bicara soal Honda Civic yang rate-nya 500 juta sampai 600 juta. Coba kalian punya uang 500-600 juta dapetin mobil begini deh, nggak mungkin tentu bisa. Kalau emang ada surat, gue yakin nih mobil kalau bener-bener ada surat bisa sekitar 700 gitu. Rate antara 500 sampai dengan 700, itu menurut gue. Jadi ya kalau bicara soal bentuk, kalau bicara soal ini legend atau tidak, tentunya ini legend banget menurut gue. Dan kalian jangan samakan dengan Integra-Integra yang di pasaran itu gitu kan, 2 pintu. Ini 4 pintu langka banget gitu guys. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sang owner datang ke sini, gua jauh bisa merayu untuk merestorasi wilayah luar dalam
seperti ini. Karena di dalam juga ini interior mungkin kemarin belum terlalu lengkap Diki jelasin. Gua jelasin tambahan. Ini mobil emang apa ya? Mungkin seperti hanya disimpan sampai akhirnya bonus-bonusan beginian nih banyak banget nih guys. Emang ini kulit ori bawaan Hondanya gitu yang menyatukan aksen dengan trimming-trimming pintunya yang warnanya coklat dengan krem. Tapi ini nggak kelihatan seperti warna krem, seperti mocha alias dekil ya guys ya. Jadi ini no hard feeling. Gue juga udah ngobrol sama owner juga. Udah open aja kata si owner di vlog. Oke, nggak apa-apa. Kita bakal restorasi ini mobil luar dalam. Gue langsung ngomong gitu. Mudah-mudahan owner datang langsung say yes. Jadi gue bisa lanjut lagi sembari gue ngebener-benerin cat. Ya, ini juga kalau bicara mobil soal tahun 90-an, pastinya tentunya ada begini nih guys. Ini ada biang-biang karat. Jadi nggak usah ngomong mobil gue mulus apa. Ini sangat diwajarkan gitu. Ini biang-biang karat. Kalian bisa lihat ini kayak ada titik-titik apa yang lembung ya. Jadi catnya itu ngangkat dari permukaan besi mobilnya sendiri gitu. Karena mungkin anti karat zaman dulunya sudah habis atau nggak kemakan usia. Jadi ini sangat diwajarkan. Ini body kit udah beres semua. Dan gue kasih kabar ke kalian lagi. Untuk warga setia Earth Channel, gue kasih tahu ini mudah-mudahan mobilnya kita rombak, kita restorasi ulang. Boleh gue minta saran warna dari kalian. Yang cocok warna apa untuk Integra ini, boleh komennya di bawah. Dan tentunya sebelum closing, gue punya 5 Instagram guys. Ada di sini. Dan ajak teman kalian buat pencinta Honda, pencinta modifikasi, mungkin pencinta motor, kita juga punya Instagram baru. @earth.motorclans. Jadi kalian boleh add kepo-kepoin kerjaan motor-motor kita juga di sini. Dan tentunya untuk anak-anak BMW di belakang Dejet yang lagi merekam, udah ada satu mobil yang kita rakit lagi guys, E28. Kalian boleh kepo-kepo di Instagram kita juga @beamearth. Jadi kalian boleh, gua di sini sama anak-anak Earth bakal membikin kelompok-kelompok sosial media dan Instagram bagi yang pencinta motor. Kalian boleh ke Earth Motor Clans. Kalau kalian suka BMW only, garapan kita di sini, kalian boleh ke Beamer. Kalau kalian cinta kita semua di sini, kalian boleh add semua Instagramnya itu. Jadi tentunya kita di sini juga ada merchandise guys, ada merchandise juga, jangan lupa. Kemarin account Earth Industry yang underscore ya, itu udah gue relain deh, gue ikhlasin, akhirnya dihack lagi balik, gue gak ngerti sama orang mana. Yang jelas gambarnya tuh kayak Disneyland gitu dan accountnya menjadi @asoo_52. Gambarnya Disneyland dan postingan pertamanya tuh gambar nenek sihir ya Snow White gitu guys. Jadi itu udah gue benci banget sih sama itu yang ngehack Instagram gue, akhirnya gue relain. Dan jangan kalian takut, kalian mau belanja baju tetap bisa di @earth.industries. Jadi gue bedain antara underscore dengan titik. Jadi kalian tolong jangan sampai ada transaksi ke yang underscore ya, industrinya. Oke, daripada panjang lebar lagi, gue ingetin lagi juga ajak teman kalian buat subscribe. Karena kita di sini tambah menambahkan berbagai macam lah kerjaan. Entah itu dari motor, entah itu dari mobil. Dan tentunya kita juga ada challenge guys. Challenge kita 30K ini. Tolong deket tinggal 2000K lagi, gue bakal ancurin expander gue. Kalian mau tahu apa yang akan gue lakuin, ajak teman kalian subscribe channel ini. Karena channel ini juga kalau di subscribe tuh gratis guys. Dan tentunya buat kalian yang mau dipromokan seperti apa, kita di sini welcome. Kalian mau promoin produk kalian dari berbagai macam, ya asal itu masih bisa kita sambungkan ke otomotif, modifikasi, why not gitu. Secara kita bergerak juga kalau bisa ke depannya akan ke semua sektor. Dan tentunya gue mau pamer sedikit guys. Sebelum closing gue mau pamer. Ini bentar lagi di bengkel kita ini ada satu tempat baru. Bukan satu tempat baru guys, alias dua. Itu yang atas sama yang bawah. Jadi gue bocorin dulu. Pokoknya yang bawah itu buat basah-basahan. Yang atas itu untuk kebul-kebulan gitu guys. Sama perairan juga sih sedikit ya. Pokoknya itu cluenya. Kalian yang mau mampir ke bengkel kita juga mungkin oke banget. Gue pasti welcome sama Diki, sama tim Earth, sama DJ juga pasti welcome ya Jet ya. Oke, pokoknya
Gue gak bisa panjang lebar lagi. This is our topic and be the best on earth guys. See ya.